Lukman. Ah, iya Bang. Haris, tadi kan perkara ini adalah perkara tentang kita sudah ngebahas tadi tentang berbakti panjang lebar, cukup serius nih. Nah, tadi permasalahannya tadi yang di berita-berita yang banyak beredar itu adalah ini unsurnya durhaka nih. Ya, orang itu durhaka sama orang keluar. Iya, benar-benar. Gitu. Ibaratnya kita aja sebagai manusia aja kalau boleh untuk menghakim dia kena. Oh. Ya, karena enggak boleh. Iya. Nah, itu kayak mana apa tuh? Hukumannya dia tuh. Hukuman lah ya kan. Ancaman dia ancaman dia durhaka sama orang tua itu ya kan. Kan enggak boleh sembarang karena anak kecilnya udah tahu masa tentang durhaka kan. Betul. Dan ini misalnya kita disuruh sama orang tua ini kan, kita beli sesuatu gitu. Iya, kan. Iya. Aduh bentar lagi misalnya aku misalnya bentar lagi main game kan. Bentar lagi Mak, lagi main game gitu. Itu termasuk durhaka apa enggak? Membantah tapi termasuk durhaka enggak itu? Ya kalau lebih bagus ya kalau memang santai aja ya kan. Iya, dan ya kalau memang ini ya kan, kalau memang enggak mendesak nih ceritanya, mungkin ya mungkin bisa 5 menit lagi. Ya udah. Cuman lebih bagus kalau sekarang. Ya udah. Kita tinggalkan aja game itu kan urusan dunia. Iya. Bisa kalau kalah bisa diulang lagi. Ya kan? Dan enggak siap-siap gitu loh. Enggak akan ada habisnya. Enggak akan ada habisnya. Jadi ya kalau misalnya kita bisa ini ya kita tinggalkan gitu. Tinggalkan ya udah kita kerjakan dulu apa yang dibilang sama orang tua kita gitu. Karena itu dapat pahala. Main game belum tentu kita dapat pahala, malah bisa dapat dosa. Dapat dosa. Kita ngomong tahap apa gitu kan dalam game itu. Kata-kata lain toksik ya. Iya. Dan kadang pun yang disuruh itu kan kadang untuk kemaslahatan bersama ya. Beli garam. Ya, makan nanti. Kalau makanan enggak ada rasa garamnya nanti. Mama juga ini marahin. Kalau aja enggak mau makan. Itulah. Jadi yang durhaka nih. Durhaka tadi ya kan. Gimana nih? Jadi kita apakan orangnya? sabar. Kita nasihati dulu. Jadi intinya yang pertama kita kembali wajib tahu kan perintah berbakti sama orang tua ini, perintah yang paling agung gitu kan. Paling utama. Misalnya dalam suatu ayat Allah SWT berfirman itu menyebutkan berbakti pada orang tua ini setelah bertauhid sama Allah. Jadi udah bertauhid, habis itu berbakti sama orang tua. Dengan Rasulullah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23. Itu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadamu untuk bertauhid kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukan dia, tidak berbuat syirik dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Gitu. Langsung ke situ ya. Langsung habis kita bertauhid, kita tidak menyembah Allah hanya Allah. Kemudian kita tidak berbuat syirik, habis itu langsung berbuat baik pada orang tua. Berarti Allah bilang setelah hak Allah kan berbakti ya, sama tidak syirik. Itu kan haknya Allah kan. Baru setelah itu Allah langsung bilang ini haknya orang tua gitu. Iya, ya? Langsung ke orang tua gitu. Berarti tinggi kali derajat orang Berarti tua. Tinggi kali. Berarti kan kita bisa paham kalau misalnya orang yang durhaka sama orang tua gitu kan berarti kan dosa besar. Dosa besar dia. Karena dia durhaka sama orang tua. Karena Allah memerintahkan setelah bertauhid tidak berbuat syirik, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian lanjutan ayatnya Allah mengatakan wa imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Allah mengatakan dan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, maksudnya jika orang tua salah satu orang di antara orang tua kita ya, atau bisa ayah aja atau ibu aja atau dua-duanya ya, itu sudah tua dan dalam pemeliharaan kita, maksudnya dalam tanggungan kita ya, kita yang ngurus fala taqul lahumu uffin, jangan sekali-kali kamu katakan perkataan ah, maksudnya enggak lah gitu. Oh itu nolak gitu. Kalimat bantahan ya. Iya, enggak lah ya. Itu pun enggak boleh. Ah aja enggak boleh. Apalagi lebih dari itu. Apalagi minta. Saking kita apalagi menganiaya, memukul dan segala macam. Perkataan ah aja enggak boleh yang cuman
dua huruf ya kan? Ah, nggak boleh. Kayaknya sepele gitu ya. Jadi inilah. Ya, coba kita tanya pendapat kita masing-masing. Nanti terakhir si Lukman ya kan, urutannya gini. Berarti dari durhaka apa? Itu apa ya? Menurutmu durhaka itu kayak mana? Durhaka itu kayak mana ya? Yang menurut pengalaman gue ya, intinya tuh menyakiti hati orang tua itu aja. Menyakiti orang tua. Baik itu dari perkataan ataupun dari perbuatan. Gitu ya, menyakitin orang tua ya. Hati orang tua, menyakiti hati orang tua, baik dari perkataan ataupun perbuatan atau apapun itu gitu lah istilahnya. Kamu menurut abang gimana? Oh, menurutku ya hampir-hampir sama sih ya. Ibarat ada membuat luka gitu ya kan. Membuat orang tua itu sedih, apa tuh, kita sakitin hatinya gitu. Iya. Berarti 11:30 lah kita. Sebenarnya gue pasti aja makanya dirimu duluan. Lepas aja dulu. Iya. Gimana bang? Iya sebenarnya betul yang dibilang Ari sama abang itu benar gitu. Udah pas itu. Udah pas ya. Ya pokoknya durhaka sama orang tua itu segala hal, baik itu perkataan atau perbuatan tadi yang menjadikan hal itu jadi membuat bukan hati sih orang tua kita itu sakit gitu. Sakit, ya. Baik itu apalagi sampai kalau sampai dia menangis atau sampai dia marah. Itu ya. Parah berarti. Parah hal ya. Ya kita ngomong enggak enak aja gitu, mungkin orang tua kita sampai terkejut gitu kan. Atau apa itu enggak boleh gitu. Bahkan kalaupun misalnya kita ngomong nih sama orang tua gitu kan, kita ngangkat suara depan orang tua itu, menurut lama itu udah termasuk apa? Durhaka sama orang tua gitu. Kita ngomong nih kan, kita mungkin berdebat gitu kan, berdebat dengan ada masalah atau apa, kita keraskan suara kita gitu, tinggikan suara kita depan orang tua, itu udah termasuk kita mendebat orang tua, mendebat dan itu termasuk durhaka sama orang tua. Gitu. Jadi intinya ya itu tadi, segala hal yang menyakiti hati orang tua kita, baik itu dari perkataan, perbuatan, atau tingkah laku kita, perbuatan, perkataan ya kan, tiga laku di depan mereka, baik yang nampak ataupun tidak nampak, gitu. Nah, jadi gini lah, masalah tadi kan ibaratnya kita nih ada niat nih, kayak mana ibaratnya kita tuh kalau ada salah minta maaf sama orang tua, kalau ya ingat lah kita durhaka, ya syukur-syukur sempat minta maaf. Nah, kalau masalah gini lah, orang tua kita udah meninggal gimana? Tadi kan baru sadar nih kan, aduh. Oh iya, berbakti sama orang tua yang telah meninggal. Itu mana itu? Gitu. Nah, jangan sampai nanti di akhirat jadi ya tanggungan kita juga. Iya. Kita enggak berbakti terus durhaka yang belum dimaafkan gitu. Iya, iya. Jadi kan ya memang banyak nih orang yang enggak sadar gitu. Enggak sadar atau kurang peka istilahnya sama orang tuanya. Pas sadar orang tuanya udah meninggal. Sadar kalau dia itu belum berbakti, sadar kalau dia itu belum bisa memberi kebahagiaan sama orang tuanya gitu. Mungkin yang nangis-nangis itu kalau orang tua udah meninggal, mungkin salah satu itu aduh, iya, nyesal. Ya, paling banyak kejadiannya kayak gitu sih. Flashback deh kan. Dia belum minta maaf gitu kan sama orang tuanya. Jadi abis itu apa, orang tuanya meninggal kan? Ya baru dia nyesal gitu. Dan ya kita tahu penyesalan itu selalu datang belakangan ya kan. Kalau di awal namanya pendaftaran. Mendaftar untuk tapi menyesal. Tapi kita enggak mungkin ada pendaftar untuk menyesal gitu kan. Mendaftar untuk menyesal, keren juga ya. Iya, lucunya anak muda kan. Tadi mau bilang lucunya anak orang tua. Nah, jadi, gimana nih ya? Jadi kan itu jadi ya sebelum itu semua terjadi gitu kan. Sebelum itu semua terjadi ya kita maaf lah ya. Minta maaf sama orang tua. Kita ambil lah. Apa tadi kan kesempatan gitu kan, kalau memang orang tua kita itu apa masih hidup gitu. Tapi ya kalau memang sudah meninggal, apa yang kita lakukan gitu. Masalah kan masalah berbakti nih ya, masalah berbakti. Dan ya insya Allah dengan kita berbakti sama orang tua kita tetap dapat pahala dari kita dengan amal jariah. Jariah tadi salah satu dari orang ada meninggal
Iya, amal jariah itu kan amal yang gak terputus amal walaupun yang... kita udah meninggal. Dapat jadi terus ya. Jadi ada tiga yang hadis yang sering kita dengar nih, masyhur. Ada tiga hal yang tidak terputus pahalanya ketika sampai walaupun kita telah meninggal dunia. Tuh, yang pertama itu adalah ini ilmu yang sedekah jariah. Sedekah jariah gitu, sedekah jariah. Itu sedekah yang dia mengalir pahalanya. Contohnya itu kayak kita membangun masjid, kemudian bangun sekolah, mengalirkan air, ya kan? Nah, kemudian yang kedua itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Baru yang ketiga, doa anak soleh. Doa anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Jadi kita sebagai anak nih kan, kalau orang tua kita telah meninggal dunia dan mau berbakti, dan kita mau berbakti, kita doakan orang tua kita. Salah satunya itu, ya kan? Salah satunya yang pertama kita doakan orang tua kita. Kita doakan agar Allah memberi mereka ampunan dari dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia, gitu kan? Ya pasti semua manusia kan punya dosa, gitu kan? Gak mungkin gak ada yang berdosa di dunia ini, gitu kan? Jadi kita tetap berdoa sama Allah supaya Allah mengampunkan kedua orang tua kita, memasukkan mereka dalam surga, kemudian melapangkan kuburnya, gitu kan, meringankan azab siksa kuburnya gitu kan misalnya, dan yang lain-lain lah, pokoknya kita doakan orang tua kita yang udah meninggal tadi misalnya, kalau bagi orang tua yang udah meninggal gitu kan, kita doakan kedua orang tuanya gitu kan, karena dengan doa-doa kita itu derajat mereka akan diangkat nanti ke sisi Allah gitu. Sampai-sampai dalam suatu hadis ada kisah ada ini orang tua ini kan yang udah dikubur nih, udah dikubur, jadi ruhnya tadi ketika mungkin menghadap sama Allah gitu kan, tuh semangat dan dengan itu dia bingung gitu loh, kok aku bisa sampai ke derajat ini gitu, apa yang membuatku sampai ke derajat ini gitu, ruh jadi ya? Ruhnya mungkin tinggi derajatnya gitu kan, jadi kata Allah ini karena istighfar anakmu untukmu. Karena istighfar anakmu untukmu. Maksudnya, karena anakmu itu terus mendoakanmu meminta ampunkan. Minta ampun sama Allah atas dosa orang tuanya. Itu biar diampuni. Ya, pada akhirnya orang tuanya terangkat derajatnya. Gitu. Jadi itu salah satu yang bisa kita lakukan gitu kan. Kita berbakti kepada orang tua dengan mendoakan dia. Jadi menjadikan diri soleh dulu. Iya, ya kita. Supaya... ya setelah orang tua kita meninggal, kita udah menyesal nih, kita nggak mau berubah yang lebih baik gitu. Iyalah. Masa mau tetap gitu-gitu aja gitu kan, enggak. Gitu. Jadi ya setelah kita mengerti bahwasanya kita udah terlambat gitu kan, tapi ya nggak ada. Masa ada kesempatan ya. Nggak ada kata terlambat untuk berbuat kebaikan gitu. Jadi walaupun orang tua kita sudah meninggal, apa sih yang bisa kita lakukan? Inilah salah satunya tadi, kita mendoakan dia. Mengampunkan memohonkan ampun, ya kan, memohonkan ampun, beristighfar dan sebagainya. Kemudian yang lain itu dalam ini adalah ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Jadi dia yang merangkum apa-apa aja yang dilakukan ketika orang tua kita sudah meninggal gitu. Dan ini terjemahannya aja lah ya kan, biar cepat gitu kan, biar paham gitu, biar paham gitu kan. Jadi ada Abu Usaid, sahabat Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, dia berkata, suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW, lagi duduk-duduk nih kan. Ketika itu ada seseorang datang dari Bani Salimah. Dia berkata, wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia? Jadi dia nanya tadi kan, apakah masih bisa gitu berbakti kepada orang tua ketika udah meninggal gitu kan. Nabi menjawab, iya masih ada gitu. Masih ada bentuk berbakti kepada orang tua. Yaitu, yang pertama itu mendoakan keduanya. Tadi mendoakan keduanya kebaikan gitu kan. Mendoakan amal-amal dia itu diterima selama hidupnya gitu kan. Kemudian, meminta ampun untuk keduanya. Kita minta sama Allah agar mengampuni dosa-dosa orang tua kita, gitu kan? Kemudian memenuhi janji mereka setelah meninggal, misalnya nih wasiat gitu, ada wasiat atau janji orang tua kita yang belum terpenuhi ketika mereka masih hidup.
Jadi setelah mereka meninggal, kita tahu itu ada janji itu masih. Contohnya ada mana? Janji sama orang, seorang gitu. Ah, misalnya entah dia punya wasiat, lahan, punya lahan gitu kan ini. Mau dijadikan masjid. Iya, diwakafkan menjadi masjid. Harus dilaksanakan, jangan bagi rata ya. Iya. Ya, contohnya kayak gitu. Jadi misalnya ada bagi rata pula ya. Kan? Ada orang tua sama anak. Gelap mata. Digelapkan sama dia betulan. Jadi dalam bagi aja lah kita nih. Setelah banyak orang enggak tahu tuh sekarang tuh. Itu durhaka tuh. Iya, kan memenuhi wasiat kata orang tua. Bapak sama mamanya kan, ini tanah nanti dijadikan masjid ya. Kata anak-anaknya yang bertiga ini, bertiga. Kok jadi kayak kita aja dia bertiga. Masa kita enggak apa bagi tiga ya gitu. Enggak usah. Masjid kan udah banyak sekarang, kita bagi aja kita. Apa? Ini 1M nih, 3,5 sayang ini gitu kan. Nah, contohnya kayak gitu. Ditagih sama orang kampung ya. Udah enggak tahu orang itu kan, masyarakat juga enggak tahu wasiatnya. Iya. Ya, misalnya tahu pun bisa ditanya, mana surat wakafnya kan enggak ada. Masih bisa lah kan, tapi itu kan durhaka. Iya, durhaka itu. Apalagi orang tua kita udah meninggal gitu kan. Ya itulah contohnya kan, ada wasiat tadi kan, ada janji. Mungkin mau jadikan sedekah. Jariah tadi. Betul betul. Malah di telap anaknya. Gelas mana kan? Habis. Nunggu iPhone. Astagfirullah. Itulah, jadi kan contohnya gitu tadi. Untuk ini pula ya, untuk gaya pula ya. Ada janji orang tua kan, mungkin mau ngasih sedekah kepada siapa gitu kan. Mungkin mau mewakafkan tanah. Ya itu harus kita penuhi gitu. Kita janjinya kita penuhi. Ya udah kita bangunkan sesuai wasiat dari orang tua kita tadi. Itu. Termasuk kita berbakti ya kan? Iya, itu ya termasuk berbakti tadi setelah orang tua kita meninggal gitu. Menjalin hubungan silaturahim tadi dengan keluarga kedua orang tua yang belum pernah terjalin atau tidak pernah terjalin dan memuliakan teman dekat keduanya. Oh, maksudnya? Maksudnya itu jadi orang tua kita ini kan punya kawan-kawan, punya saudara-saudara gitu kan. Jadi ketika orang tua kita sudah meninggal, ya mungkin biasanya orang tua kita tadi tuh mungkin kayak ada jadwal rutinnya. Bulan ini mengunjungi saudara yang di mana. Oh ya. Gitu. Mau kita teruskan gitu. Iya, kita teruskan. Bulan ini mungkin ngasih makanan sama kawannya yang kurang mampu gitu kan. Itu kita ada teruskan. Ada Jumat ngasih ke masjid, makanan gitu. Iya, kalau bisa itu kita lanjutkan gitu. Jadi pahala itu tetap mengalir gitu untuk orang tua kita gitu. Jadi seolah-olah ajaran dari orang tua kita nih ya. Iya, kan? Ya ini kita juga agar tali silaturahim tadi enggak putus gitu. Orang tua kita udah menyambungnya gitu kan. Ya kita apa kan orang tua kita tadi mungkin itu tiap Jumat tadi mungkin sedekah ke masjid, nasi kotak. Mungkin setiap Ramadan memberikan bukaan teman-temannya gitu kan. Kita lanjutin ya. Kita lanjutin gitu supaya enggak terputus dan juga ya tetap dapat pahala. Ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW gitu. Ketika Khadijah kan istri pertama Rasulullah SAW, wanita yang pertama kali masuk Islam, ya kan? Dan dia memang Khadijah ini sangat besar jasanya bagi dakwah Islam pada saat itu kan. Jadi ketika Khadijah telah meninggal dunia, Rasulullah SAW tetap pernah gitu ya memberikan makanan atau silaturahim lah kepada teman-teman Khadijah yang masih hidup gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Jadi kita gitu juga mungkin teman-teman ayah kita atau ibu kita nanti yang mungkin sudah meninggal ya kan, kita tetap sambung tali silaturahimnya gitu kepada mereka gitu. Ngomong-ngomong ini kan kita tadi kan bicara tentang apa namanya berbakti ya. Dari masih hidup sampai udah meninggal gitu ya kan. Dan kalau masalah durhaka gini, itu ada nggak dalil khusus atau dalil khusus dari Allah atau Rasulnya itu yang menunjukkan ini azabnya itu balasannya apa kalau misalnya
entah dipanggang entah di apa lah gitu, di roasting. Di roasting. Ya intinya gitu kan, jika yang kita singgung tadi di awal, durhaka itu saja udah dosa besar gitu. Iya. Dosa besar yang tingkatan, kalau tingkatan dosa besar itu di bawah syirik gitu. Di bawah syirik itu dosa-dosa besar gitu. Baru ada memang hadis Nabi SAW bahwasanya Allah itu melaknat uququl walidain, orang-orang yang berdurhaka sama orang tuanya gitu. Dilaknat Allah. Dilaknat Allah. Dilaknat itu maksudnya apa? Yaitu maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah. Oh, dari rahmat Allah jauh? Dijauhkan dari rahmat Allah ya kita kayak enggak dapat rahmat gitu, enggak dapat petunjuk gitu dari Allah. Kita apa? Ya karena kita durhaka sama orang tua tadi gitu. Jadi azabnya ini memang sangat besar, sangat pedih lah kita bilang. Enggak usah disebut pun bagaimana bentuk azabnya. Tapi kalau itu udah namanya dosa besar, udah ya otomatis ya, sama ya dosa besar tuh. Dosa besar yang lain nih contohnya nih, kayak berzina, mencuri, riba, gitu kan. Udah dapat ini ya, tiket khusus deh. Iya, setingkat sama itu. Kita bayangkan lah. Ya mungkin orang kalau lihat pezina gitu kan, orang mabuk-mabukan gitu kan. Ya udah ini neraka nih. Ini udah dosa besar nih ya kan. Walaupun ahli ya mudah-mudahan nih. Dia bertobat nanti. Mudah-mudahan dia bertobat dan Allah mengampuni dosanya gitu kan. Tapi kan kita tahu tergambar gitu. Oh iya. Gitu dosa besar. Ya durhaka sama orang tua ini termasuk dosa besar juga. Jadi ya gimana setingkat sama itulah kira-kira. Cuma kesadaran untuk itu belum, kayaknya masih masih kurang. Masih ya, kurang. Kan? Nah kayak gini kan, kayak anak muda nih kalau ada masalah sama orang tuanya, cocok kabur. Jangan pergi dari rumah minggat ya. Minggatnya bertahun-tahun. Gak nanggung-nanggung ya. Bertahun-tahun. Pulang-pulang udah bawa anak. Pulang udah. nikah dah di luar ini. Gawat loh kayak gitu. Nah, ya, bisa jadi kayak gitu kan. Nah, bisa ada keluarga sana tanpa orang tuanya tahu, tanpa orang tuanya diundangnya enggak gitu. Dikasih tahu aja enggak. Dikasih tahu aja enggak, apalagi diundang. Lebarannya pulang. Nah, rupanya meninggal. Sadar. Tuh kayak mana dia minta maafnya? Ya gitu. Bingung dia kan, aduh. Bisa lagi enggak tuh? Bisa kali. Ya kayak itu tadi, ya, orang tuanya udah meninggal dunia. Dia nyesal gitu kan. Ya mudah-mudahan dia bertobat. Habis itu ya berbakti lah sama orang tuanya yang meninggal dengan ya kayak yang kita bilang tadi gitu. Dia berdoa untuk orang tuanya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tuanya. Semoga Allah menerima amal kedua orang tuanya yang sudah dibuat di dunia. Semoga Allah mengampuni dosa dia yang durhaka tadi sama orang tua gitu kan. Sebenarnya melakukan hal yang masih bisa dilakukannya gitu ya. Jadi dia membuat sakit hati orang tua. Dia membuat nangis orang tuanya gitu kan. Pokoknya ya seperti itulah gitu kan. Jadi ya bisa jadi kan. Gini lah kan, misalnya kita kayak durhaka nih. Rupanya mama awak sama bapak awak ini latah kan. Berdoa pula dia memang nanti gua mudah-mudahan nantinya ya. Kayak maling kundang lo jadi batu. Betul aja batu. Ya itu termasuk yang mesti kita hindari tuh. Makanya salah sebut. Karena iya. Karena doa orang tua ini mustajab. Ya, pas pula lagi sakit hatinya kan, terzolimi kan. Campur terzolimi, ya. Didoakannya yang jelek-jelek. Orang terzolimi dikabul doanya. Belum lagi dia orang tua. Udah lah. Jadi batu lah ya kan. Jadi batu di rumah sekalian dah. Sepasnya langsung. Ada niatkan teras belum siap ya kan. Ya, intinya ya bisa jadi gitu. Karena doa orang tua ini kan kita mustajab gitu. Doa, termasuk doa yang diijabah oleh Allah. Doa kedua orang tua kita. Terlepas dia kan. Terlepas ya mungkin. Dia mungkin lagi memang sakit hati. Didoakan yang buruk-buruk. Kayak gitu, siapa yang mau, cewek yang mau sama kau, gak akan nikah kau. Gak nikah bisa dia. Sampai mungkin dia nanti minta maaf sama orang tuanya. Baru nikah. Orang tua maafkan. Baru mungkin setelah itu datang menikah, jodoh. Bisa jadi. Karena banyak kasusnya kayak gitu. Bahaya doa-doa yang bahaya. Banyak kasus kayak gitu dia. Sampai orang tua kayak gitu lah. Menyakiti hati orang tuanya gitu kan. Sampai-sampai kau nanti gak punya anak gitu loh. Ternyata ada keturunan bang. Sedih kali ya. Ternyata ya kan. Setelah ya dia mungkin apa ya kan. Mungkin terasa gitu kok. Gak apa nih. Gak ada anak nih kan.
pokoknya setelah dia berdoa sama orang apa ya, minta maaf lah sama orang tuanya gitu ya, kan ya nggak lama kemudian nggak lama kemudian kan, ya, ya Allah kasih dia rezeki anak. Makanya kalau ada segala sesuatu ya kan, misalnya ya minta ampun sama Allah, mungkin kita harus cari orang tua juga ya kan. Iya ya, mungkin ada dosa kita sama orang tua itu yang belum apa mereka ridhoi gitu ya, kita belum minta maaf lah sama mereka gitu ya. Jadi dengan itu ya mudah-mudahan yang kita minta maaf sama orang tua, mudah Allah mempermudah urusan kita gitu. Pokoknya tadi durhaka orang tua sama orang tua tadi termasuk dosa besar. Jadi perlu dihindari. Jadi ya? Perlu dihindari. Dan kita harus berbakti sama orang tua gitu. Apalagi walaupun orang tua kita sudah meninggal. Ya. Ya, dosa besar rupanya. Bahaya itu, Bang. Bahaya. Kayak mana lagi kan yang di berita tadi kan? Mukul lagi, aduh. Itu ya, harus bukan bukan sekedar mukul, Bang. Aniaya katanya. Iya. Makanya ya kan kedua mukul tajam, Mbak, yang tadi sepaknya nggak tahu juga kan. Banyak lah ya. Banyak. Makanya ya. Udahlah, mudah-mudahan terhindar kita dari hal kayak gitu. Iya. Dan kita ingatkan teman-teman kita yang belum tahu kan. Biasanya memang penyakit anak-anak muda ini. Dia terlalu pede dengan kesuksesan dia kan, lupa dia sama orang tuanya. Jadi lupa cangkangnya, ya. Kacang lupa kulitnya. Kacang lupa kulit lah gitu. Iya. Ya gitulah, intinya kita sama-sama saling mengingatkan lah gitu deh.